Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tribun TED akan berbagi sedikit, yaitu ini dia cara pengetesan radio VHF atau tes pancaran radionya memakai digital wattmeter Nise 503, DB 503. Ini dia, kita pasang dulu yang ke radionya di bagian atas seperti ini, di bagian kiri atas ini untuk frekuensi VHF ya. Oke, ini yang dari antena ya, antena kita pasang ke bagian bawah kiri untuk VHF. Nah, ini yang ke radionya dulu ya, yang ke radionya kita konekkan dulu seperti ini. Oke, sampai kencang, betul-betul kencang. Oke, di mana radio ini memakai 50 watt ya, untuk pancarannya 50 watt. Oke, ini dia. Oke, kita pasang dulu powernya, adaptornya. Dia memakai 12 volt adaptornya untuk alat ini, watt meter ini. Kita pasang di bagian ini soketnya. Oke, sini, dan kita coba hidupkan untuk watt meternya atau power meternya, dan juga ada SWR meternya juga. Ini soket atau konektor yang ke antena ya, antena di bagian bawah sebelah kiri itu ke antena. Seperti ini, kita coba hidupkan. Oke, untuk bagian atas 0.00 itu untuk kekuatan pancarannya. Yang bawah di bagian kanan bawah itu SWR meternya. Oke, kita hidupkan untuk radionya dulu ya. Ini kita coba tes pancaran radio JRC. Kalau di tampilannya biasanya ini 50 watt, ada low-nya sekitar 11 atau 10 watt. Seperti ini. Nah, ini powernya kita coba. Kita tekan PTT-nya berapa di sini? Oh, ini. Oke, kita samakan ya. Oke, kita coba pancar. Ah, ini dia. 50 watt. Oke, kita cek di SWR meternya atau power meternya 46,45. Ah, mantap, masih berkurang sedikit aja. Mungkin kemakan di kabelnya atau gimana. Yang jelas masih bagus ya. Masih 46, di tampilannya 50, sedangkan di SWR meter kita 46,50 dengan SWR nya 1,19. Jadi sip, sangat bagus. Oke, itu aja teman-teman, jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.